di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi dasar khotbah untuk kita di minggu kemarin ini terambil dari Evangelium Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda terbatas yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang seketika kata Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranti-ranti hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi seluruh hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Hosana di kita. Jadi dukung masuk kau nak keng tu sol gereja. Hui dia mah. Mulu bahasa Palembang nyom raba-raba kiro. Ah bahasa kiro. Ah bahasa Batak nyom. Dang ado. Mulu pita bahasa Batak kon nah ngawar nyom kalapa-kalapa. Ido teh. Ido nyom. Lain dari kamu. Enggak ada tadi yang berputu dan poso. Merputu-putu kamu sentak king ala dong. Hai. Bahasa umnyon oma warna palma. Ido warna minggu tahun noain palmaru. Mare-mare menegok na disi. Bahasa iku pake onon. Molo tadi kena king cerita naon. Di minggu palmaru. Di elu-elukan indama. Disambut. Di ahadu bahasa patah ni molo menyambut huda-huda teh. Mana unomu huda-huda. Jadi om mana unomu reja nasangapi. Molo judulnya di bahasa Indonesia rakyat yang tidak mencahat tema ini. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bahasa yang patahna 2-3 ya. Hosana maha gijang ninggi jalan. Jadi molo tabayakon. Hosana maha gijang ninggi. Di jalan, mulu langit di langit ni, mulu mare-mare di mare-mare ni, mare-mare tak ada ni, orang langit-langit tak ada. Jadi buat saya kena dong palmau, mana nak mare-mare om, mare-mare nangek mau, alai ala Sony mah di utara tak tiru mai
sia zaman ni Romawi do Yunani main lain. Oh, dang nasala umare mari uda. Ale di kerijatta mulai sen hati lipi do ni muncul musi ke kepi. Duk paper kuyo di bayi. Mau lihat ke mai bayi ni patah kacok kita do mangilot kita. Boha manuai caraku manongunong hula-hulaku. Perjulu dan mungkin bersalah orang pendek doh berbagi daster biru kan dan kita ikut bayar nomba nau bagat ni bagat na nampai mertika tika mulua pala hari satu bulut mermelati mau biru kan mulua terbaik bini suhut guna babagaku meka ni kasron ini asa dari dia terkalakina suhu bulut mulu para 250-an meka ni ya sudah bulan oh pada salah sulit bulan pe nggak terjadi kawakor nenek orang nggak sama nikah dan pola tarsura nama do dia mai apalagi moloron mai gula gula satu orang di kijang ni orang macam bonaniari macam di kita kan ikut dipaksa nampi marah merangki terok ini nampi barilah bayon satu orang pukus do satu orang merahian ikut doh mau dia kasih sembuhnya. Asing mada si jubul bau tenang-tenang-tenang. Tengok si barang ide ini nek. Tak perlu hati. Misalnya. Kan itu. Jadi anggon. Bohama bayanun sedinggat-dinggat nak menyambut manang-manong-nong raja naroi. Bahasa yang pakai on. Kuai nak tinggal agak temor rambai-rambau dan rambai-rambai. Om manau jago dihalaki tanaman. Berjuru di batas dahon. Batulu om mau nebaru tubuh. Na poso rope molo mare-mare tei ai kadang daun naun matuai di bai kadang bulun ni bakok na matuai di bai na berbukusi rope pada daun mai baru tubu baru musim semi baru so kegelapan hagulumun baru tubu ma akka sesuai na lasma tong roh hadis ima perjulu ibadah daun si na baru rope tubu. Ido kanne terjadi buti molote are natal tabai mai mare-mare nuai alanya kayon olo madang lakku polai moro ma pendapatan ni na poso ma nebe kani do mai nebe due hol molo menyambut hita manortok na atta tabai mabuti molo dihalakan hiro buti do menyambut hirana hurang jeri-jeri ku na sabuon menyambut raja na roi ido ditiup panaki ma molo ditu kamuna na kainangon. Tiga menua ini seberita. Sabtu dulu hari dua, mana tu korupsi yang menang? Boleh seberita ni kan? Dari dua pelonong, jadi ala ala 10 jari-jari kubai ma palmai, kubai ma nyon, daun-daun nanon, bulung-bulungon menyambut tu haki. Ala ni sangat ni debata, mana anak ni debata naroi, ima lapatan nyon. Asa payungot mulai bayi mare-mare. Molo menyambut tamu doi bahasa Indonesia dan jalur kuning inna nama dok deh selamat dah tengah ketemu enami dan tolak sian dagi kon doho tadi kon menyambut tamu akan roi jadi lu bisa nama nobang ima artinya onwaik molo iban uriat tapi tai mokma dan cukup hajol mau kon hajago kon herejau kon manang natuduh helikapuk ya mengalim helikapuk misalnya. Ndak cukupi masa mikir kamu. Oh, wajar mikir kamu. Alana tuduk nana mendak tarik siak kamu lah tak sedih. Sebagai HKBP cemburu lah dua otik sama nima. Lah tuduk nana siak kamu antara sama nima. Jadi, tiki di telepon pedi tau dari selesai marjamita in neraku. Apalah di parmohong-hong nai angin suku neraku. Alah hui derak pola mohong pamu ngelido. Mola tema. Kalau doa mu mertobat tu ki bahagia muna nasian gani jaun calo kapung na maha prosyai mertobat maha mu dua tiga ya doa ya nampe cimburo sawatik sama nima maka tema jiri ekelom mata buas cari lena jadi anggo di gereja HKBP judul ni jami tawon ala almanak ni HKBP berjudul jahat bina suma-suma raja naroi. Bagi kira aku yang dipecah menawar, aku beri almanak di GKBI. Memang borak nanya no, sendiri pun malu pindah semua-semua kapung naroin. Sini pun lupa, apa yang wih dia mah? Tau, mau lihat yang ikhlas.
Cuman nama dua mata diku. Rencana ku ya cuman nama. Mono piaru mono meninggung tua kacalon A B C on minta matian malu yang kerja ini. Dia nama dok mono ku. HP selamat. Oh mato. HP digijam ni kapung lo bejur nong. Seria mak kapung dua tiga ya. Seria mak kapung. Aman aman mahita dua tiga ya. Aman aman mahita. Mana nai sepe itu lo Tuhan ini dua tiga ya. Saja lo malu dengan ala nanti dicak ni kapung dohi kepetuan ini dua tiga ya ala nanti dicak ni kapung dohi kepetuan ini imo ala nanti dulu narap kita macam apa sama tak naik dua tiga ya kosian nama dibicar aku pesan sama doa ala dicak ulan dua tiga ya kosian nama nabi dicak ni dicak mau lihat ya mana siapa rekel bungnau nama rombeng berbeda di sana. Nang biarom kapungi nasihat sada opu misalnya angguh itu terus terang doi tarang arom nama si singgung apa yang narwam ngeli do kadang mohok ala na pipi pipi hal aku rujuk nang mohok dan nama apa bapak mohok nang pipi pipi di neraka tu pasti misal nado ya satu arom nang beda beda o kamu na ala na Tuhan ini na jagoan hidupin nak dan cukup tangan kon manoba di mata ikut kupakian iman. Dan tolakmu sa jago-jago tak manang nakapung alih itu dan aku buka pemonang kapung na monaki doa nusa tengah monang doa kaputan sampai dua periode ucapohi sama Tuhan ini coni mau ini dah tolak pun dah tolak pun mobilku dah tolak pun rumahku doa tak ketubu dia nama cap mana buka Tuhan ini mulai cop dipakai mahata haludi hira haludi mainta hira dewu mau anggi dulu ini udah songin mah itu umet dia lu pelgai nerwang halode atau kiledai menang dah udah marang giduli dia siapa matang doho sian aja go jarang dia pakai raja halode imam jadi anu ngiri dia jadi tahun halela problem dia di sana dan tak mak majokat dan di dalam lain penang lo dihamu kurian itu hatta itu iman tong menyelamat tonang songin mah. Jadi mulut taruh ngain di son khusyam nama na digijang ni gijangan na di hari minggu mulut kamu mengingat siap buku dia macam kata pada neru itu hesikin termasuk panas doa warna di minggu apalagi pinang di hutang olah nak kananain tesom maradiba nyarak bilang secara yang berbeda jodohan misalnya dan hisikil alai bidu opak kudu lima jadi di bidu saya dan hisikil saya malu mandu nama cintahon hira-hira bidu saya dan hisikil ima cohon aduh ma dikubar si hisikil disimanan di surat ton perjumpangan na duhut hasangapun di mata mulu hucahakonon hisikilon bidu minitun alai huringkas ma cintahan ditiki tuha buangan si hisikil merumur 25 dungi tipi 20 umur dah dijauh menyebabkan gaya pengurirah di batari dahun debatama asang apon dan juga jadi sangat ini patah sengonon berjulu di gaya nama adung opat makhluk sengonima somo jolma berjulu buhina opat dijulu mai buhini jolma di sebelah kanan mai singa di sebelah kiri mai lumpu di budi ima Raja Wali bahasa Indonesia dan pola hubungan bahasa Batak ni Raja Wali alai merukung mara lelionga besar penglima tangan na sama tangan ni jolma dari dia tangan na pak na sama pak ni jolma opa si semono alai pak na hira si patuna hira pak ni anak ni lubu alai merhinduk kilung sehira tembaga ima pak na dungi opa masayakna saya ada di hijab, saya ada naik di tor menutup bagian nyon natu tor semuanya mainna opak maun lebung nasidana opak ada masa ada B roda ada masa tak ni roda soroha itu dah soroha soroha ni pada tidur mordong ni
Ova bende sedebi mahalako ben anai bendei dang songo bendi mobilita manang songo bendi kareta tai. Sada mabuti bulatan na arong musi serenai boy tu kiri tu kanan bendei. Ima jago nomor hidup kilung balok kiramas dungi di lingkar di benon mata mata masih di angka mata mata. Jadi merdumu masayaknya lako buti rak terbang bamolo dino di tangan na di sido pak na di sido udah mabir kilauan merjilem jilem na api bereng na lelang baju pun na sida hira terbang molosona sida terbang ba lurus ma hano budi saya no dungi di berengi bahwa ma di gijang na ibu se arong ma di si tahta kerajaan udulan di raja na hira jolma adong ma terida kursi naik hira merhiluk kilung hira betua kek si udang arka iman mana bisa arung hira safir matai sudi arung jadi dibotoi sudi rohatai ibotoi dorupani nang pinang tabundu panggang nadi leo ni si A tapi tak dulu si B diboto ala kura kira tong mata matai misalnya contoh nomor atau colok kuita dan meminggu mau dah misalnya beres main lain ain minimal bagi dua hari tapi bagi tu beda kan contoh contoh dia asa taimo dia jadi ima hata ko ni de bata au pe mau lumat cerita hon ku coba dulu di Google ada ku ada mangko barkon ima salah satu pembiau ni de bata nabi ni ring ni sisi bahasa kumulat tu budi kita tu dari minggu ini nama berbentik kodok dungi mare mario nak malmaru Roma Yesus naik nakko tu Yerusalem. Jadi ben nama mare mario kan aku mungkin ngadi jahe si kilo ngai boto be di batas no Roma ne sida dengan satu harapan Roma ne berdua kami ali anak ni dewata sonima alat kini hira-hita na julu dijajah bulat dari doita halaki tikini dijajah oleh Romawi ima halako Roma halako sonon alai dibiring manaroi ima nata jahai dari sada sabu-sabu sada naik jahai nanaki merhaludi anggolomoro ali di mata sada pesian naroi ima siobak bohi badang marmatia sudi colmai hona api dan soni di mata Daudo dituruni Huda haludi ido dibili Tuhan Yesus mampu Tuhan Yesus majalo siapa tu mata laki soal nama nalo kapung talo kapung mendaftar ada si tuju ada si sapu sih ada si dua puluh tuju nungi panggar maaf doh je ngurang pamit jauh sampai ngurang piring nenek menaruhon mendaftar jihalakon kebalikan nak menyambut menyambut talo Udah menaruh mare-mare sampai orang mana berdua hon jubah angguna jolo namorai dan merjas jubah dulu oleh dua jubah ini halakon semua pemucukai ima isi dari warna pemucukai na fendeki sisa kius gue oleh na organisasi de portuner bejuna alamar lokota masih sama nasibnya atas sama kamu di berokak munai kebayar munai 500 dengan alai mas metakin net 20 juta sama nih alai sana kan bisa kilo bisa cak kilo bisa cak kilo merdala pas satu pilih buti namanya natai misalnya apa yang taruhon na harga 2000 contoh contoh majo jadi anggo halaki ibayar masudai tutuhan Yesus buti nang temuse hosan nama di raja nangwi ibad bisa hosan nama no di kicong di kijangan niat hari Jumat bapak yakum man nunga robi halako cudi kemungkinan besar persidak komai dayanina ngiri do jongan iman unang tersedia mo unang pelai tertukar pengini pikiri sama ni madoho de mana rukun hape lagi do TS na nangi nangi maksudna ale mula dope nami rasa silahkan ditubat contohnya contoh misalnya lalu Simon hari Juma porsi lo kok mangain nabi jam tulu morning ma Yesus itu kan lo naik perjumpaan kita jadi anggur di perlu maksudnya begini ada untuk songo saya tak sih dipikirin sih Yesus naroi
na somur rojo na cakuh hien na pamatehon sude musu-musu ta. Ime bagi sorana sida. Ala dijajah Romawi to na cakuar Romawi on. Dang na taralu on. Merhul walaupun nengkap sude senjata perang na dang kui muka pahalan jauh ini. Jadi kira Tuhan Yesus na dipikiri anak ni dia batakan dung situ tu anggon pertelunan amimah. Mula-mula menurut Yesus anggol dihano posrohak idene mula-mula mencabut tahun anggol janji-janji dan salah di mana ngisi ino jolma dan sirehe yang mana ngisi si somonik mula buang ke jago sianu tumpui orang mihana kau menekun di jago ayo penilai aku sampai di ilep kita homana tiap borong ni kita disuguhi jadi mula si anu om makin lemahana oke kurangan na isot dohana na pesan misalna dan berpengaruhi anggo di bagasa rohani hala jauh di om mana jagoi apa di beri makin nyataan naik haluri na berarti Yahudi ya mau na berjumlah kini ayat na berjumlah berdua berdua jelas dong mulu naik pengikut ni Kristus ya molo nai kristena uluhun nani rok ni debata na kanin di sekel jabu hiya do debata alai di kituru tu portibion tabere majo di kituru tu portibion bare pakke bene i pakke do si opata haina kin dao haludi jela haludi na sohialo pe di huduli manangise artinya cuma haludi binatang liar hiya do. Jadi mulu pula baru dihuduli mereka kita mana saya dihuduli mana nise kalau saya dihuna hudula ni itu mergeber-geber dilari ke sana kemari ikut jurnai lagi deh apa yang dipakai di mata haludi na polos anak di haludi dihitung siang kelintaran umama rohuda dau siang haludi aduh udah petong-petong anak haludi na terlatih onai jalan itu Yesus haludi na sodung dope jadi dia mulia nengi anggo jupang doa tita jolman di patu torgo di wina. Jadi mulu bahasa Indonesia dikosongkan dirinya ina mulu dikosongkan dan negabedang merbu kebi Tuhan Yesus alai sudiha jaga om nengi hamuliaon gabaran di hamuliaon amanan disukui dan dicalu ibadah nengko sedai di patu torgo di wina. Pakai halu di rumusi. Baik kita mah di pasok puna puna ido di mana di halu halu di alat kini Daudo marga huda siak halu di. Si halu ni herane pasok budo manutai tapalu budo alai anggo bisa ada. Kau masih di luar main menjaga jaga ido kan. Nampi anggo per kilo olor sarupa harga ni bisa ada. Dohot. Rapa harga ni alirang pola di huru kurungi. Songoni mahalak kau kini dang pola di huru kurungi. Na sopola dijaga naido anggo dikini paroni raja oi kucak uhid beto kuda ipe molo oputa na julu oputa sisinga mama raja jelas do guarni huda na ipe dang ni ingot manang na huda si hapas pili do irok koni capo leto kuda pilihan adong do na botar adong na birong anggo Tuhan Yesus kolan na pugus murid-murid naido mandongani imo sianna mana digijang-digijangan na perjulu hata hosianna siap bahasa aslina selamatkan kami sekarang juga ido perlu memahami saunari ido artinya dungi angko dison adong mamuse pengertian laus ima hata nama dok hormatie dua untuk Yesus hosianna mana digijang haleluya dong puji Tuhan ali angko hosianna selamat tonawa alani molo songondang nama dok mantrao molo nunga macai hapi ibe berlu konon hosianna artinya selamat tu nama Tuhan hosianna artinya perlu au Tuhan saunari imartina alai ala omma bahasa di jorma sambil menyambut gebehira puji lewat tangan nomor mulia mulai sebut dengan hosianna makna digijang-digijang nah, minta tolong oh Tuhan beruau oleh Tuhan nama cahiman sahab dan tolapu siya dosaku dan tolapu siya kebuyukku tung morahia piau morajong menang na pobus jong dan tolapu imo bende pake mare-mare ima natai dari son kalau dibuat kamu do bahasa Indonesia muna ketika Yesus
pindah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang belum pernah dilindungi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera memberikannya ke sini. Nah, perjuru di sana ikon sepolos-polos ngadoiba, bahasa Batakna sebulus-bulus ngadoiba, mengului Alkitabon, dohon mengului hata dini Batak ini dan juga di sana merawat, ada mana Tuhan, itu kemenoko penakko, ujaga doa harga diri Tuhan, kecuali ini kan, mulut juga itu ini semua, ada boho, buat maco, misalnya atau warung kode ini nang kampung Ambos, misalnya itu dengan sini, oh so, iya, buat maco, Hoda ni kapungi. Kenapa lah perlu di sini? Pokoknya buat tu perlu ya. Aku nama Tuhan. Kudu kau menurut aku jaga keluarga diri. Nenek dah ngaji. Molo ilo nebata. Sapulu patiki unang pola. Tak suku-suku be. Kenapa kudu aku pertanyaan pren. Ya rasa mandi mama. Mulai doko unang kau menangkau. Unang. Unang kau mengalangkau. Unang. Unang kau pati pasiak. Kau mana kau tanah sebetu. Ala OTS nak, nah misalnya polos saja, aikan nama rapi sudah, ubah nama otik dia muncul, nanti guna, lima udah, molong ayo Tuhan itu kita, a, lima, sorry udah, ngadi atur Tuhan itu ni, asal tak bodoh kamar ini anda, jadi otik naungirina, urida, ikut songon hadu di itu, kita, lo di doncol masih oto-oto. Alai mulu murhani di Batak pasawut tolomona Tuhan Yesus memakai kita nang penau idok jolma kita oto pemuruan na tingkah bawah misalnya do otak kena menyewa-nyewa deka sakuna usir nabe kapuna tanu do na satu matanu unang mulu murhani di Batak haru-haru di si oto-oto ini dipakai jadi ngapa siu naubah na juru dua ucapok dan hamil nuai sedo punamian nu kapung nuai moro otikal senami jangan dijulu di debata saru baru sini moro moro hana mama kehita unak pola hita halu di dipakai jadi om ada nomor gadi hita moro adong pehita nuai merasa terhina dan menghargai di hami ngasolok kape nasida hape butolok kiat do unang debata di mana punya di sikili punya mata di sini mana ini di bering doi tapi mulu nanya tanya konoton asalas rohata dokon Tuhan semua dia pe otokku semua dia pe pandangan di coba tuau idokku pe buruk semua idokon anakku semonon lomu rohaku Tuhan pakai maal semua halu di nalu pe Tuhan fui dan dangadung coba nabui mengubati rohata perbagasan ini nas tercerita ini holan yang musuh di mata dan meluhut tu di mata dokon pakai au songon haluri ali Tuhan laho memuluskan jalan ni nau disurirakon ni di mata tu hita mersede-sede songonon nunga di dokianon di Sakaria sia ayah sia nung do rencana ni di mata tu genuk pita mula jatuhnya berjuluin adong do rencana ni di mata molo di palawas nuain tulu mendaftar adong naik batirion di debata akai sibi mahita itu ya ikonido molo isi pe dipakai haduan dan nagabe jauh ini tondo songu kaluri di debata kita ucuri terutama perhadadu nang panggung gomi ni adat do panggung gomi ni huria nang pemerintah uluima persuruan di debata nah berdua guna kintu pada kasutik daya kamu ina dua upi macai terburu ayat om manang nga isi piyau idok jol ma piyau iya lima pika dikiru ni dosa di alai setongan idok kayana sebagian na piyau teko tindo sana bodang pulang rulas ilok disi idok kenang waku nimu ya debata naik mamak kiau nak kita seluhuna tu kola perikam spain tu kola mana pugerija pin cabu hiya tu debata mamak kehita seluhuna molo disuruh debata hita ahapi sian akka jamita jamita nang arum di sono sian akka bibil do tak kare numa re numa na tatok na kaza mana dia
uluat tama hatanya nyibata ayat obat tajahama 2-3 yang mereka pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan lalu melepaskannya dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu dan wayang ono lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus maka orang-orang itu membiarkan mereka kami saya bukti maun nau ni jadi honi debata tuhita dakia debata membatalkan jadinya anggota es boy dong membatalkan jadinya tenang mawan don mila lu yau do kuba jule petoh boy di batalu do mana pangenai boy di sana ni terkebus dahudi sampai debata anggota debata manang nabu habi risiko nang manang na songo dia be banget tu syukku bohape noin permatematik ku sampai men badate au molo nang bisa cigo tadi boho tu soddo ho se pago asom nabe jadi sude janji na dia kita pun dak kala tu badi dak kala tu situa dak kala tu kampung dak kala tu calon tu ida sude marlak lo mulai dok tu gi hono ku ho se boho tu ben ngi jani tu gi hono nabe ima alai aha syaratna uluhun naidok nai ai nyata do terjadi na saudari rebe anak berpatas do mataku dan songo mata na dari de di sisi kiri nak kelim sudi benai marmata mata mulupul na wai dak terhitung be jadi manang na ICP innarham wai alon dan ICP anggo si an manon jogon nama datu sagabel kemel keni datuna bayak kita tu hisi kiri laki. Semua ni masih di bereng debata harus nasolok disertai di bodoh. Ebril lagi na dia tu nama macam putih, mulai macam besar nak. Ayat pintu 2-3 ya. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya ayat wedu. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menggunakan ranting-ranting hijau yang mereka ambil. Apa nama asa di huriau? Di hapur tibiono. Namar hubungan doho pilihan ni batu debata. Si bahenok itu huriai. Haringgenon doho aku baca yuku. Ikodang boi i dipengaruhi mananga hape molo talu pe na tatusuki hop do tugari jo anggo ikotu amu do kusison anggo tuwa kebe na kola ai na tabu na mai ai jaro kapu na sahi conto mbaga hiu kalau kon na hanu do kicang roh na jo tolo na jo dan ada muda alani sia jamita pal marmon marjaji hita ise pe na monang anggo bako besoku di gari jo hop do 2-3 ya Ise penamona angko batu besio putu gari jawon hoto ibigi Tuhan ini dia tapi sama nima satu marungan non dan robia molot dan ngaji ayah sia 2-3 ya orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru hosanna diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Imana bakaman umat kita dan apa nama masa? Ihina piau, gebeda kasih apa anakku, sirang buruku, mersi dua-dua jalan orang buria anakku, gebe pakai matiba, ada masuk penjara, ada keluar masuk, ada kolam masuk dan keluar keluar dope. Dan tetak do pamangakon ikom madokon di tinggi hamu butaku dono kuma hosanna di masuk masuk ada jalan roh maka oban hosanna ma nadi gijang ni gijangan dan ada mesi hebiaran ni anak Kristen di kurtibio dan ada dan ada sister sonoku mulai yang putu dua parpuria lak pogus peau delen ni di batamai lak dibuat petau hadori kusi sedai-sedai naun dipakai di batamai
molo pe holani nama 10.000 ya pe 7.000 ikut turia 6.000 nai ma pati-pati kokku ikut manuor tahun ini lebih jagunanya kami seminggu lakukan ido anada kolat di perutipionau ido temu menghindari Jumat jelas makna Roma di mata markitia nak napat tolo dirina lao penuh kita be sian tu sentai dan anong coba nasib puna alpe gue dua umur dosa di titik emosi aku alain roh di mata di job pemahita kule yang matuho hati nangon kule yang matuho tangan nebui matuh hosianna ima taduk coba sepatah ini hosianna saya kesal wakta dua tiga ya hosianna na dihijan ini jalan jadi di patakas manusia dia sepuluh sada somon nata dia jihoni haru Tuhan Yesus anak ini mata nang penung ngabotari di sana hoto tubagas joroi jadi adora ketajaya sepuluh sada kamangina manang somon dia pe hatani jolma pe dilayana taringo tu perhalen on sedadi alami mulai pijepitan yang mohoni pemilihan kadis molo sala nasida nasida do na berdeu tu di mata una kita mangumi ngato cona pengen berhala doi ai sigido ola si mundo na di muna pita mau tua KBP oi asa ngore resnan contohnya ale nak para samani ya sana hon tu gerejo ido dia sampai sada taja hamai 2 3 ya sampai di sini saja ia masuk ke dalam Allah di sana ia meninjau semuanya tetapi selalu sudah hampir malam ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas muridnya sangahon tu gereja sangahon mulai sangahon dan lebih-lebih ini tinggi oh baik prioritas mengurutkan mulai edel hitam tiki margurete pertanyaan unang dipengaruhi oleh portibion malah akan dipikir mampu doa membuka jason memiakkan di lantaion demi kemuliaan Tuhan dalam berarti ini ya tak kalau kepekon harga diriku kona kudulat kita wau otik metal untuk haluri lasma rohata molo dihuduli di bala dihuduli Tuhan Yesida sampai borak merda dan alanyaka memperjuangkan kebenaran demu main jalan tongki di parbuku ini mata nama kita jalan ada cihon mata orang ini gereja kilo nomor sede di bulu dan perjuangan yang mana tersebut dia be ada yang nama dokter undang di bulu sebelum tetap do tanggung jawab lain tanggung jawab di peredatan udah menonton do tanggung jawab di huria lagi tanggung jawab di perpolitikan be kalau tapi cepat perpolitikan di bangsa tangiang dohok nama dulu tolong tuh nyoba tanda kuat hosanna urup yang lagi ini bata tumona manang natalual di paraloan ni murtibion amin martabat yang manita Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menyenangkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.